So, hari ni aku nak bincang sikit pasal topik YouTuber. Sebelum aku nak teruskan video ni, hampa subscribe dulu. Yang mana belum subscribe tu, please subscribe sekarang. Dan hampa tekan butang notification kat bawah tu, okay? And kalau hampa nak tahu, aku start create account YouTube tahun 2014. Aku start upload video tahun 2015 ke 16 macam tu lah. And masa tu, aku hanya menggunakan 100% ialah handphone saja. Handphone 100% dan aku edit pun guna handphone saja. Handphone ni dah lama sangat, dah banyak sangat berjasa kat aku. Apa boleh dengar ada macam benda yang longgak dalam ni. So hari ni aku nak cakap, kalau hampa nak jadi seorang yang content creator, YouTuber ke, hampa tak perlukan equipment yang mahal. Hampa tak perlukan setup yang beratus ribu, berpuluh ribu untuk desktop apa. So sebagai contoh kat sini, aku nak ambil seorang YouTuber ni, nama dia Sugu Pavita. Sugu Pravita ni dia buat channel masakan, tip-tip masakan yang berasaskan daripada kaum India. Aku ingat lagi masa aku mula-mula subscribe YouTube dia tu, dia punya subscriber tu tak ramai, dalam 200 orang, 200 subscriber macam tu. Dan baru-baru ni channel dia viral sebabkan tak sampai berapa bulan ni dia dah mencapai 100,000 subscriber. Sebab apa? Sebab dalam video-video dia tu semua biasa-biasa je. Kalau korang tengok dia cara edit dia pun biasa, tapi dia boleh bercakap bahasa Melayu. Itu adalah satu advantage kepada dia untuk menarik viewers ataupun penonton-penonton yang kat luar sana untuk nak pergi dan subscribe dia punya channel. So, kalau hampa tengok kat Malaysia ni pun dah ramai sangat YouTuber dia, sebab mereka dapat kesedaran yang mana dengan YouTube dia boleh menghasilkan side income. Itu adalah satu benda yang sangat bagus lah untuk diri kita. Dan untuk tahun 2020 ni bukan, bagi aku, bukanlah untuk kita nak menjadi kaya raya, tapi cukuplah sekadar untuk kita mampu survive untuk hari-hari yang mendatang. Dan bila aku nak cerita balik tentang pengalaman aku yang lepas-lepas tu, memang struggle bila aku nak edit video sampai kan aku buka YouTube untuk nak cari how to edit video in iPhone dan sebagainya. Aku mencari inisiatif tu untuk belajar sendiri macam mana nak kita nak buat video. And sampai sekarang pun aku masih menggunakan, kadang-kadang aku gunakan laptop, kadang-kadang aku edit guna video. I think benda tu memang sangat-sangat senang, sangat-sangat mudah untuk kita nak mempelajari kalau kita hari-hari buat, kalau kita hari-hari praktikkan. So, zaman sekarang ni kalau hampa tengok artis pun dah ramai sangat buat YouTube channel sebab dia pun tahu benda tu memberi benefit kepada dia orang. Tapi yang bezakan kita dengan artis ni, artis je lah orang dah kenal ramai. So itu adalah satu apa, privilege atau advantage lah kepada mereka untuk meraih subscriber yang lebih banyak. Macam kita ni susah sikit lah, kena kerja keras, kena buat video macam-macam. Itu adalah satu cabaran dia lah bagi aku. Kalau hampa dah jadi content creator ni, hampa dah jadi YouTuber ni, hampa kena cepat bertindak. Kalau macam misalnya kalau channel hampa ni random video, tak kisah hampa buat video apa pun, tapi hampa kena cepat bertindak. Contohnya hampa ambil isu-isu yang semasa yang viral, hampa catch benda tu, tangkap benda tu dan hampa buat video yang orang cakap menarik, memberi pandangan ke. Itu adalah satu benda yang sangat-sangat orang cakap bijak lah dari segi content creator ni. Benda tu memang memberi, orang cakap memberi efek. Kalau hampa buat video-video yang viral, secara tak langsung dia akan naik hampa punya subscribers and viewers pun akan naik juga. So secara tak langsungnya bila hampa buat YouTube ni memberikan satu faedah yang bagus. YouTube adalah satu platform yang mana kita boleh mempertengahkan bakat kita. Tak semestinya hampa buat TikTok yang benda-benda yang tak berfaedah tu. Lebih baik hampa buat YouTube dan boleh menjana korang punya pendapatan, side income. Okay guys, aku rasa itu saja benda yang aku rasa aku nak share kan. Siapa yang belum subscribe aku punya YouTube channel tu, please subscribe sekarang. Kalau hampa rasa video ni manfaat, hampa share lah. Kalau hampa rasa lah. Kan? So aku nak terima kasih kepada subscribers ku, dah aku dah mencecah 1600. Mungkin bulan depan 2K. Tak tahu. So jumpa lagi video akan datang. Bye. Assalamualaikum. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.